Yang pemenang Perak Negangsa yang masih lagi cuba mempertahankan ataupun memperbaiki pingat yang mereka menangi. Dan mengharapkan Datuk Husniah dan juga Nur Aisyah Rofina mampu untuk melakar kejutan. Kak Shanti berusia 26 tahun. Sememangnya menjadi harapan Singapura. Bila bagi Datuk Husniah 4 kali juara kebangsaan dalam acara pecut. Sampai seorang lagi peserta Tran Tien yang turut boleh diberikan tumpuan kerana beliau merupakan juara kebangsaan Vietnam sebanyak 2 kali. Lorong yang ketujuh adalah Aisyah Rofina, kelihatan sebentar tadi. Lorong ke-6 tidak ada. Pemana perlumbaan kita perhatikan siapkan terlebih dahulu yang berada di depan dengan peserta dari Supanesh yang berada di depan. Veronica sekarang ini cuba untuk memecut Veronica tempat yang pertama sampai tempat yang kedua untuk Thailand. Ketiga buat Vietnam. Dan terus ni sekadar menamatkan perlumbaan di kedudukan yang ke-5. Sambil Veronica kejuaraan berganda dalam acara 200 dan juga 100 meter. Perhatikan sekali lagi permulaan yang agak seimbang, tetapi di sini persaingan cuba diberikan oleh Supanish Polkert.